Pemilihan umum serentak pada tahun depan semakin dekat. Kondisi politik akan memanas. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu. Untuk itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu mengawasi jalannya pemilu tersebut. Untuk mengakomodir peran masyarakat, Badan Pengawas Pemilu Padang Pariaman meresmikan Kampung Pengawas Pemilu di Kecamatan Sungai Gringging. Tujuan Kampung Pengawas Pemilu ini dibentuk agar masyarakat yang menyaksikan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye, atau kampanye hitam dapat melaporkannya kepada Bawaslu Padang Pariaman. Warga sendiri sangat berharap Bawaslu memperketat pengawasannya. Meski disebut pemilu badun sanak, tetap saja rentan dengan pelanggaran. Kalau harapan saya, kalau dapat kerja Bawaslu ini, ya sebaik mungkin. Karena pemilu ini kan pemilu badun sanak, cara kampungnya kan. Kalau dapat kita di Kecamatan Sungai Gringging, khususnya wilayah 3 lah. Itu kalau dapat memang kita ini semua politik uang segala macam kita dengan masyarakat dengan sebaik mungkin. Mengantisipasi ini, Bawaslu mengakui sudah memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan pelanggaran. Pemetaan sudah dilakukan juga dan beberapa wilayah-wilayah yang menjadi salah satu menjadi fokus kami di tingkat Bawaslu bagaimana pengawasan dan pencegahan ini kita lakukan, sudah ada pengawasan di setiap kecamatan yang kita gambarkan. Kampung ini merupakan kampung pengawas pemilu yang pertama diresmikan di Kabupaten Padang Pariaman. Bawaslu akan membentuk kampung lain di daerah yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.